Nampaknya masalah sah ni nak. Dia tulis kata, bagaimanakah hukum menjual buah-buahan dari asal tanah wakaf. Haa, tengok pandang tanya eh. Tapi nak berhenti dia tu kena duk hurai masalah lah. Haa, tu dia. Nah, hukum menjual buah-buahan dari asal tanah wakaf. Dia kena duk bicara apa lagu mana rupa masalah dia mahu tanya, nak tahu. Lagu mana rupa buah-buahan, buah apa. Katalah nyoh. Dalam tanah wakaf. Kalau kata pesekut hulu ada kebun durian dan sebagainya. Lepas tu kena cara pula wakaf ni lagu mana cara dia wakaf. Wakaf atas apa. Lepas tu kena duk. Bila kata sebut wakaf dia ada bab. Dia babul waqfi. Bab cakap wakaf. Apa arti wakaf. Apa dia rukun wakaf. Ada waqif. Orang juga muwakaf. Tuan tanah asal. Waqif. Apa tu mauquf benda jadi wakaf tanah. Apa tu mauquf alaih ada am ada qas. Jadi nah, kena tanya lagi lah tuan surat nak jawab anak-anak tak alih. Dia keliru benda ni lagi pula baba jawab pak keliru kau ha kau yang dah mudah jua tak alih haram tak berkata. Ha tak berkatalah. Ha kena kata dia tak anak ambil buah orang lagi orang dia royak tak ada habis lagi. Yang nak hukum juga dia tanya apa hukum tanya. Ya dah jadi sangat dah belaga buku hukum ha? Hukum kau hukum kau ni Allah nak tubik sasa ke sana. Ha. Lepas tu bagi wakaf, tanah wakaf. Wakaf atas apa? Wakaf atas buat masjid ke tanah tu wakaf atas kubur ke wakaf apa dia ada jalannya tanah kebun. Wakaf atas pakai miskin ke dia nak pula mauquf alai tu kah ke am. Tanah tu wakaf. Lepas tu, dalam tanah wakaf tu, boleh ditanam. Adanya wakaf, masa wakaf tu ada tanam, memang dah siap-siap dah. Aku wakaf ke tanah kebun ini, dia panggil kebun pula, belain kebun yang masuk pinggan pokok tu. Kalau tak aku wakaf ke tanah ini, pokok tak masuk. Kita jual beli tanah, pokok masuk tak? Ha, tak masuk, dia kena kecek semula tu. Kita pergi nak beli kebun, nak beli tanah, beli tanah. Apa ada tanah, ada ramut tak, ada durian lah, ada nyong lah. Tuan tak bisa jual. Nak jual tanah saja. Ha, boleh, ada masalah jual tanah saja. Kita pun kita ingat setuju, tak masuk pokok ni, jual tanah saja. Berapa? 100 ribu. Ha, berani. Nah, tapi kalau sekali dengan pokok, 200 ribu, tak bisa pokok. Kebunnya belanda, aku nak tanah je. Adalah je nak buat sesuatu perkara tu. Dia beli dengan dia nak tebal nak apa habis dia tak sih nak beli tanah saja. Ha boleh. Aku jual tanah kamu ni dengan harga sekian-sekian. Tak masuk dalam akad tu, tak masuk dalam pokok-pokok tu. Sudah-sudah pak akad jual beli apa nama kubat-kubat tanah jadi hak tuan beli. Pokok hak tuan jual ni jual tanah. Pak nak duduk mana tak ada duduk mana ada itu. Kau kira lagi ya tu. Ha kau kira lagi. Nah, ha, lepas tu dah jadi tanah kita beli dah tuan juga. Ayo nak tebal ke pula, ayo nak jual ke orang lain, ya boleh lah kau tu. Tapi atas kira bercara. Cuma tu tak payah masalah, peling rasa. Pelik betul kena kecek jadi panjir tu. Tu dia payah situ dulu. Ha, ni pun bila dia, dia mana wakaf tanah sekali dengan pokok wakaf. Wakaf atas siapa? Ha, atas siapa? Kalau kata atas fuqara kapun ni. Atas anak-anak yatim kapun ni. Ha, mana kau orang lain tak boleh tu. Ya pemaku alah kah. Atas segala orang fakir ke apa ini. Orang fakir lain tak boleh nak guna. Kalau kata, aku wakafkan tanah kebunku ni atas segala orang fakir muslimin. Ha, boleh ke apa tu yang mana lalu pun boleh dia guna kerana maksudnya fukara muslimin. Cuma kah tu fakir yang kaya tak boleh. Ha, dia kena mana nak tengok lapar dia tu. Lapar dia baru kau tubik lagu tu. Ha, katakanlah. Bila kata wakaf begitu dah. Ya kena tengok pula dia ada kaedah nazir, orang jaga, orang jaga. Orang-orang bercara tu. Moga bila wakaf dia hilang milik. Bila hilang milik kita nak jual apa tak boleh dah hilang daripada kita milik ni. Bila hilang milik, lepas tu ada siapa nak jaga? Ya ada. Syaratnya aku nazir dan anak-anak cucuku hingga ke bawah. Ha tu kena dia jadi nazir. Orang juga bercara tanah wakaf. Dia ada bercara. Sudah dia. Ha, lepas tu tanah tu wakaf, pokok tu berwakaf, buah tu panggil hasilan bagi wakaf.
Ha, buahnya dok buah dia musim dia orang muktah. Ha, buah tu buat fukara tu boleh ambil makan. Apa banyak ni makan tak habis. Ha, bolehlah jual. Siapa jual bercara? Nazir tu nazir tu. Hanya syarat tu dia nazir. Kalau tidak dia lepas kena ketua kapung. Tu email lah kata. Okey bercara tu tu. Ha, maka sudah dia tak email. Buah banyak, ha, jual. Boleh. Jual tu jual manfaat wakah. Bukan jual bagi wakah. Buah tu boleh jual. Ha, jual tak ambil hak tu hasilnya cakup pangan bagi pakai miskin apa itu ini. Orang boleh guna. Ah, lagu tu. Tapi tu tengok tanya ni pandai ya. Apakah hukum menjual buah-buahan? Ha, dari asal tanah wakah. Ha, dia tak ada apa jual buah-buahan tu. Jual buah patut ambil hasil daripada jual tu lah untuk guna. Nah, manfaat wakah tu. Nah, kalau kata untuk fukara, ha, sedekah pada atau bagi pada fukara. Nah, kena makan tak? Banyak. Ha, dia.